perkelahian antara dua remaja putri di Kabupaten Buleleng, Bali viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi 1 menit 12 detik itu, nampak dua remaja putri saling baku hantam. Kasih Humas Polres Buleleng, AKP Gede Sumarjaya membenarkan perkelahian tersebut terjadi di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Geroga, Kabupaten Buleleng, Bali pada hari Jumat 19 November 2022. Motifnya, lantaran adanya permasalahan asmara. Kapolsek Celukan Bawang langsung melakukan penyelidikan, sehingga diketahuilah orang-orang yang ada dalam video tersebut. Kedua belah pihak dengan orang tuanya dan juga komponen yang ada dalam forum Sipandung Beradat melakukan pertemuan di Polsek Celukan Bawang. Kedua belah pihak yang tanda kutip berkelahi ini sudah menyatakan tidak melakukan perbuatannya lagi. Namun berkat viralnya video tersebut, kedua remaja putri itu pun telah dimediasi dan sepakat berdamai, disaksikan juga oleh kedua orang tua mereka. Dari Buleleng, Bali, Andi Wismaya, iNews melaporkan.